Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tajuk renungan kita pada pagi ini ialah menjaga pintu gerbang. Ayat kunci terdapat dalam Yeremia 13 ayat 19 yang berbunyi, kota-kota di tanah Negeb ditutup dan tidak ada yang dapat membukanya. Seluruh Yehuda diangkut ke tempat pembuangan. Semuanya diangkut ke tempat pembuangan. Tembok kota dan bait suci telah dibangun semula, dan hukum Musa telah dibaca kepada bangsa itu yang mendedikasikan diri mereka semula kepada penyembahan Tuhan. Sekarang Nehemia menghadapi satu cabaran baru, sementara para pedagang datang ke Yerusalem untuk menjual barang-barang mereka pada hari Sabat. Walaupun dia telah memberi amaran kepada mereka sebelumnya, mereka terus berbuat demikian. Jadi kali ini dia memerintahkan supaya pintu gerbang kota ditutup semasa jam-jam Sabat. Kita telah mendengar tentang menjaga tepi-tepi hari Sabat, dan kita biasa dengan kata-kata oleh Ellen G. White, kita harus dengan bersemangat menjaga tepi-tepi hari Sabat. Ingat bahwa setiap saat adalah kudus, masa yang suci. Dipetik dalam The Faith I Live By, halaman 34. Tepi-tepi berarti permulaan dan penghujung hari yang istimewa ini. Sebagai ibu bapak, kita mempunyai tanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu dalam kuasa kita untuk memastikan bahwa jam-jam kudus hari Sabat tetap tidak tercemar oleh pengaruh-pengaruh luar. Sementara anak-anak perempuan kami membesar, kami beralih kepada mainan hari Sabat, musik hari Sabat, dan aktiviti-aktiviti hari Sabat, dan kami menikmati masa kebaktian yang baik untuk menyambut hari Sabat. Kami memasukkan beberapa tradisi seperti menyalakan lilin Sabat, mempunyai hidangan tostadas orang Meksiko, dan untuk pencuci mulut kami memakan donat. Tapi hari Sabat yang satu lagi, matahari terbenam yang menandakan penghujungnya, juga harus ditandai dengan kebaktian dan dengan masa persekutuan keluarga yang baik serta doa. Tidak perlu untuk terburu-buru keluar dari hari Sabat. Sekali lagi, tradisi orang Yahudi mengajar bahwa hari Sabat akhirnya berakhir apabila sekurang-kurangnya 3 bintang kelihatan di langit. Terdapat suatu rasa sedih yang tertentu untuk melihat hari Sabat telah tiba kepada penghujungnya, sementara minggu baru bermula. Menjaga tepi-tepi hari Sabat ialah seperti menutup pintu-pintu semasa musim dingin untuk mengekalkan kehangatan di dalam rumah. Saya suka dengan perasaan pulang ke rumah dan berjalan masuk dari garaj yang sejuk ke dalam kehangatan ruang lebar. Kehangatan rumah saya menyambut saya sementara saya membuka pintu dan memeluk saya sampai tiba waktu saya harus keluar lagi. Dan demikianlah saya menggambarkan hari Sabat, kehangatannya memeluk saya dan melindungi saya daripada kedinginan yang pahit dari hari-hari selebihnya dalam seminggu. Bapa, terima kasih untuk kehangatan dan rehat hari Sabat. Sekian renungan kita pada pagi ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang kami sudah dengar sebentar tadi. Kiranya kami dapat menjaga kekudusan hari Sabat
Kiranya kami dapat menyatukan hati kami dengan Engkau sebagai pencipta dan juga sebagai penebus. Kiranya pada hari Sabat kami terus mendapat berkat-berkat yang Engkau sudah sediakan untuk kami. Kiranya hari Sabat itu menjadi sukacita bagi setiap kami satu persatu. Karena Engkau hadir. Karena pada hari Sabat kami dapat hadir, dapat hidup lebih dekat kepada-Mu. Kami menerima banyak berkat melalui pujian dan juga firman yang kami dengar pada hari Sabat. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang hari ini dan menuntun kami agar kami terus berjalan setia di dalam Engkau. Doa ini kami persembahkan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami serahkan dan mengucapkan syukur. Amen.